ojek? Nasib baik sampai. Mestilah. Tapi risaulah. Aku tak pandai ngaji. Nanti ustaz marah. Jangan risau. Ikut je kita orang. Terima kasih semua. Sama-sama. Nasib baik disempat sampai tadi kan? Sedap. Jom tengok. Gulai kawar. Banyaknya. Eh, jangan bau lebih-lebih sangat. Itu batal, bos. Batal puasanya kalau setakat rasa kat ujung lidah. Iya ke? Nampak macam atuk telan je. Sedap ke? Pandailah kau nak mengusik atuk. Atuk, siapa nak makan semua ni? Kitalah. Kau berdua rasa sedap ke tak? Kalau sedap, boleh buat untuk raya nanti. Atuk nak kumpulkan semua anak menantu, cucu dan saudara mara. Oh, azam hari raya atuk dah ni. Begitulah. Kalau tak sedap? Nasiblah. Yelah, akak kan nak buat banyak. Kenalah mula dari sekarang. Betul, betul, betul. Kita orang pun boleh tolong buat. Tak payah. Nanti korang makan habis. Upin, Ipin, cepat. Kejap, Pak. Upin, Ipin. Apa? Nanti kita orang balik sendiri tau. Ipin, tunggu. Cepat, Ipin. Tengok ni. Aku bawa bunga api. Nanti boleh main. Tak sabarnya. Tapi,
kita orang nak balik cepat. Esoklah main. Eh, Azam nak terawih penuh macam mana? Esok-besok je lah. Setuju! Angat-angat tai ayam. Lekasnya korang balik. Mestilah. Kan kita orang nak tolong akak buat kuih? Dah terlambat. Tada! Nah, makan yang ni. Oh, macam mana? Sedap. Sedap. Betul-betul-betul. Pandai akak buat. Ambillah lagi. Patutlah tak nak balik dengan opa. Nak balik dulu rupanya. Azam korang nak sembahyang penuh macam mana? Balik selipar? Belum. Kurr. Rembo, turun. Mari makan. Sedap. Nah.
Ipin. Ini bukan sifah kau. Jadi, mana sifah aku? Letih nampak? Pergi berkebun ke? Hairan, apa kenalah dengan budak-budak ni? Tidur? Kenapa tu? Selalu waktu ni diorang pergi main. Entahlah, Opah. Balik tadi terus tidur. Nampak penat sangat sampai tak larang nak bercakap. Assalamualaikum. Upin! Ipin! Waalaikumsalam. Korang tak siap lagi? Kan nak pergi mengaji? Aku dengan Ipin penat. Korang je lah pergi. Kenapa eh? Tadi kita orang kejar rembu satu kampung. Dia suruh selipa aku dalam rebai. Nasib baik ada jumpa. Itulah. Tak merata lagi. Kalau aku, aku suruh dia aku beli babi. Lagi senang. Dapat minum. Ish. Penat, lapar dan dahaga tu kan dugaan bulan puasa. Kita kena kuatkan semangat dan banyak bersabar. Ya, Opah. Upin, Ipin, pergi mandi. Segarlah badan tu nanti. Boleh pergi mengaji. Rugi ilmu kalau tak pergi. Baik, Opah. Izzy, kita pergi dululah. Jom, Izzy. Di bulan Ramadan banyak pahala. Kiranya ikhlas dan tawakal. Sekarang masanya waktu berbuka bagi wilayah Kuala Lumpur. Nanti tunggu dulu, belum berbuka lagi. Betul. Tapi itu waktu berbuka di Kuala Lumpur. Kita lewat sikit. Kenapa pula? Adalah sebabnya. Nanti bila-bila Opah cerita. Dah boleh berbuka. Nanti. Akak, apa lagi? Doa buka puasa dah baca? Satu, dua, tiga. Banyak je. 10, 50 ringgit. Wah. Banyak ni duit. Saya takkanlah akak tahu ni. Duit kupah. Nah. Pergi main jauh-jauh. Terima kasih, akak. Akak kau dah tercapai azam dia. Buat banyak duit lagi. Siap beli kenopah tasbih baru. Azam kau berdua macam mana? Betul.
Azam kau berdua macam mana? Hah? Alah, nanti-nanti lupa. Huh? Banyak masa lagi. Iyalah tu. Kau, Ros, tak nak jual kuih lagi ke? Tak nak. Dah cukup dah duit. Hish, sepatutnya masa laku ni buat lagi banyak-banyak. Betul-betul-betul. Kalau tak habis, kita orang boleh makan. Nanti-nantilah, Opa. Kalau rajin, Ros buat. Masa tak tunggu kita. Kalau asyik cakap nanti, nanti, sampai bila pun tak buat. Kita rugi. Lebih-lebih lagi dalam bulan puasa. Apa yang kita buat dengan penuh ikhlas akan diberkati dengan pahala berganda-ganda. Ingat tu. Baik, Opa. Lepas ni, Ros buat. Oh, iya ke? Baiklah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ni dah datang pula. Mesti ramai. Ambil aku. Atuk, nak raya boleh? Eh, boleh. Dua orang aja. Tak. Selamat raya, Atuk. Masuk. Atuk, ini Opa bagi rendang. Macam ni lah bagus. Datang raya bawa-bawa tangan. Terima kasih, Dong Gladi. Kalau ada, bawalah lagi. Sedap kan, Atuk? Wah, banyaknya kuih raya. Alah, 3 mangkuk je. Aku makan seorang habis. Azam kau kan nak kuruskan badan. Mana boleh makan? Yolah, Isan. Itu Azam puasa. Puasa kan dah habis. Sedapnya. Patutlah tak kurus-kurus. Maknanya, Azam kau tak jadilah. Tengok aku. Azam puasa penuh tercapai. Cepat kan? Macam aku, lagi senang. Tak ada Azam puasa. Saya pun. Jarci, kamu enggak puasa. Makanya kamu enggak ada Azam puasa. Ya ke? Betul. Ayah sudah sampai. Atuk, mana gulai kau lah? Kita orang dah lapar ni. Azam Atuk nak kumpulkan saudara mara tak kesampaian. Sedih, Atuk. Jadi, Atuk tak buatlah.
Kenapa sedih? Kenapa sedih? Tak payah kasihan lah. Kita orang pun saudara marah juga. Sekarang datang mau raya sama-sama. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Jemput, jemput. Masuk. Terima kasih dah datang. Raya sama-sama. Tepi-tepi. Suaranya kayak zombie bencong. Kamu gila. Mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain Han. Kita bukan zombie. Kak Jojo masuk-masuk cepet-cepet. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Zombinya pada ngumpul. Wah, si bencong selepor juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Ada di sini. Tapi aku takut jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Tunggu.
Apa? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran gak punya otak ternyata.